Halo guys, kembali lagi bersama gua dalam channel YouTube Urasin. Oke guys, di sini saya sudah berada di pantai, yaitu Pantai Jodo yang bertempat di Batang, Jawa Tengah. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba mencari bahan-bahan untuk membuat resin art di sekitar pesisir Pantai Jodo ini ya guys. Ingin tahu bahan-bahan apa sih yang didapat? Langsung aja simak video ini guys. Oke guys, di sini saya menemukan sebuah kerang kecil yang nantinya dapat kita jadikan diorama resin art yang bertema pantai guys. Oke, di sini ada lagi, kita ambil saja guys. Sepertinya sudah cukup, kita taruh pada wadah terlebih dahulu. Lanjut kita cari bahan-bahan yang lain nih guys. Nah, di sini ada biji pinus kecil-kecil yang ada di pesisir pantai. Biji pinus ini dapat kita jadikan sebagai bahan untuk membuat resin art ya guys. Oke, kita ambil saja secukupnya. Jangan lupa kita taruh wadahnya yang tadi guys. Daun-daun dari pohon pinus ini juga dapat kita jadikan sebagai bahan untuk membuat resin art. Nah, ini deh guys. Sekarang kita petik daunnya yang sekiranya kita anggap bagus. Lalu kita letakkan pada lembar buku ini guys. Setelah mengering, kita bakal bisa melihat hasil akhir dari daun pinus ini. Jika kalian sedang di pantai, jangan lupa untuk mengambil pasirnya guys. Kebetulan di sini saya belum mempunyai bahan pasir pantai yang hitam. Kalau yang putih saya sudah ada guys di rumah. Oke, segini cukup guys. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk membuat resin yang kemarin saya ambil di Pantai Jodo yang bertempat di Batang, Jawa Tengah. Sekarang kita coba tuangkan dalam wadah ini. Dan kita ambil satu persatu bahan-bahannya yang kemarin saya kumpulkan. Untuk yang pertama, kemarin saya mengambil sebuah kulit kerang guys. Kita bisa mengumpulkannya saja dalam satu wadah. Jangan lupa kita bersihkan terlebih dahulu dari pasir yang menempel. Selanjutnya kita kumpulkan menjadi satu dalam wadah ini. Oke, sepertinya kulit kerangnya sudah habis guys. Nah, untuk bahan yang kedua, di sini saya mengambil biji dari pohon pinus yang terdapat di sekitar pesisir pantai. Kita kumpulkan juga dalam satu wadah ini. Selanjutnya, saya juga mengambil sebuah pasir pantai yang memiliki warna seperti hitam kecoklatan. Kita taruh pasir ini dalam wadah tersebut secukupnya ya guys.
Nah ini deh guys, untuk bahan resin berupa kulit kerangnya. Dan ini adalah biji dari pohon pinusnya. Lalu saya juga mengambil sebuah pasir hitam untuk membuat bahan resin art. Dan untuk yang terakhir, saya juga mengambil daun dari pohon pinus yang saya keringkan dalam kertas ini. Nah ini deh guys, wujud dari daun pinusnya setelah saya keringkan. Nah di next video, saya bakal memberikan tips dari lanjutan video yang sebelumnya, yaitu cara untuk mengeringkan daun dan juga bunga tanpa harus menghilangkan warna aslinya. Silahkan kalian bisa tunggu saja videonya ya guys. Oke guys, ini adalah keempat item yang saya kumpulkan sebagai bahan-bahan untuk membuat sebuah resin art. Jika kalian berada di pantai, jangan lupa untuk mencari bahan-bahan yang ada di sekitar kalian ya guys. Oke guys, mungkin sekian dulu video saya pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.